LPP TVRI memiliki tugas utama melayani negeri dengan tayangan berkualitas yang syarat akan konten lokal. Itulah yang dilakukan TVRI Stasiun Kalimantan Utara yang sejak Oktober 2021 lalu mulai bersiaran di provinsi termuda di Indonesia ini. Program kedaerahan serta informasi terkait kondisi perbatasan menjadi hal mutlak yang harus disiarkan oleh TVRI Stasiun Kalimantan Utara mengingat provinsi ini memiliki garis perbatasan yang panjang, yaitu 1038 km. Karakteristik daerah perbatasan ini pun juga unik karena berbatasan di wilayah daratan maupun perairan. Mengenai pengamanan perbatasan, informasi ini terus disebarluaskan oleh TVRI Kalimantan Utara, karena di wilayah ini rawan tindak kejahatan, baik masuknya barang ilegal, perdagangan manusia, ilegal logging, ilegal mining, maupun ilegal fishing. Menjaga batas negara tidak melulu dengan mengangkat senjata, namun TVRI berusaha mempertahankan kedaulatan negara dengan menyebarluaskan informasi terkait perkembangan pembangunan daerah serta kondisi wilayah perbatasan di Kalimantan Utara. Kehadiran TVRI di Kalimantan Utara di daerah pedalaman pedalaman perbatasan, khususnya di wilayah Kalimantan Utara, sangat bermanfaat bagi masyarakat di samping untuk memberikan informasi yang akurat, juga memberikan penambahan wawasan serta mencerdaskan masyarakat-masyarakat kita khususnya di perbatasan. Sehingga saya merasa bahwa berita-berita yang diberikan oleh TVRI sampai dengan saat ini masih sangat aktual. kehidupan sosial budaya masyarakat di perbatasan juga menjadi perhatian besar TVRI Kalimantan Utara seperti diketahui wilayah perbatasan Kalimantan Utara dihuni oleh masyarakat adat suku Dayak yang memiliki beragam sub etnis dan juga potensi berdasarkan sumber daya alam maupun karifan lokal yang mereka kelola dengan bijak dengan mempublikasikan kehidupan sosial budaya masyarakat adat Dayak ini tentunya TVRI turut memperkenalkan ragam suku yang ada di Indonesia tujuan lainnya yaitu ikut berperan dalam pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan warga dengan adanya kunjungan wisata ataupun penjualan produk lokal hasil kreasi warga. Alhamdulillah bahwa TPRI sudah berada di Provinsi Kalimantan Utara dan kerjasama yang sudah kita lakukan bersama lembaga penyiaran ini sangat-sangat banyak manfaatnya karena TVRI merupakan lembaga penyiaran yang dimiliki oleh pemerintah yang bisa menyampaikan informasi-informasi yang positif tentang ekonomika, tentang pembangunan kah, tentang sosial budaya, pendidikan dan sebagainya dan ini sangat membantu pemerintah provinsi Kalimantan Utara hingga di usia ke-60, TVRI konsisten berpegang pada jati dirinya memberikan layanan kepada masyarakat dengan tayangan pendidikan, hiburan yang sehat, serta sebagai perekat sosial dan melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh rapisan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara melaporkan.